Ini bukan ngantuk-ngantuk. Ini bos yang gak keep saya sih. Palai kau. Kenangan. Bukan ngantuk. Ya jangka ego dipanggil lo. Sama isu ini mau lewat lagi. Tanda tangan juga. Ada orang mirip namanya pasti. Yang tidak memiliki generasi penerus. Kenapa? Karena dia impoten. Ya, burunya tidak bisa bekerja dengan baik. Bukan prestasi baik. Tapi di masa hidupnya selama dia menjabat sebagai kaisar, dia memiliki dua istri. Cuman saya. I think that this is not a good man because I asked. 新京 City, yeah. In 1931, Changchun City, the name called 新京 City, the means called the new Tokyo, yeah. Some cars show. Every year we will go to the summer car show because it's very modern, beautiful modern in the car show. Yeah. Now we will go to the hotel. We about 40 minutes because the hotel is nearby the Nanhu Park. In Changchun we have no much the water because in Changchun we have no mountains and no rivers. So if you live near the water, it's the house is very expensive. Now we will leave the hotel today.
Lukong aja banyak aja. Lukong lah. Ini Lukong taro lah ini. Inilah hotel kita, selebriti. Oke, oke. Bermalam tadi. Baik, guys, ini emang. Taro lagi. Pas jalan, tadi. Jumlah buka tiup ya gedung. Jumlah buka tiup lu. Satu, dua. Kalau Cina aja mah gitu. Ada 3 daerah yang masuk KPK. Semua lu semua. Kalau mereka mau Kalimantan ini disuruh kayak gitu, semua pilih merdeka. Gara-gara Kalimantan aja. Pelangi Timur Tengah. Kalau Timur bagus dilepas, hasil nggak ada. Ada minyak. Ada pembangunan kecil. Minyak jalan itu kecil. Waktu kamu udah baru sana, bangunan itu dibuat seperti bangunan 2000 tahun yang lalu di China.
先生们下一行程可能到我们江南啊，到无锡，可能他们的饮食和我们有很大的差别。jadi di sini style makannya mungkin berbeda nanti kalau kita ke Usi nanti dia akan agak berbeda dengan di sini serve makanannya dan sayurannya。但是今天有点遗憾，由于飞机的原因啊，我们没有来的时间听官员啊。tapi karena pengaturan schedule untuk flightnya agak terlalu sore sampai sini, jadi tidak ada waktu untuk sampai sini udah agak gelap, jadi tidak ada waktu untuk keliling-keliling di garden。那么我在这里。忠诚地向女士们、先生们表示一切对你们最真实的感谢。Mr. Pang mewakili FAW berterima kasih kepada semua tamu-tamu dari Jakarta yang datang berkunjung ke China kali ini。在座的各位先生和 FAW 共同努力下，我们在印尼市场连续三年，我们的销量稳步增长。Mari kita bekerja bersama-sama untuk membuat penjualan FAW di Indonesia itu meningkat dalam 3 tahun ini。尤其难能可贵的是，现在 FAW 300马力以上的车型作为全系列车型说，我们是市场占有率是第一位的。Jadi untuk truk yang 300 HP CIAPA 161 itu adalah model yang paling diunggulkan untuk overseas saat ini dengan angka。这个功劳要归功于大家。Nah, prestasi ini akan berterima kasih。Tepuk tangan dong。那么，当我们考察完市场，得到经过你们的努力 ，FAW 品牌逐渐得到了市场的认知，我们在想什么？那么，我们一定想到，一定让先生们，让先生们的孩子们，永远的跟一汽合作，让你们永远的通过跟一汽的合作，得到你们应该得到的回报。Jadi dia berterima kasih bahwasannya unit yang VW yang ada di Indonesia harapannya dia ke depan supaya ya sampai ke anak cucu bisnis ini bisa terus dikembangkan。同时，我们要不断的策划给先生们更有利、更有竞争力的产品，回报先生们啊。Jadi dia ke depan mereka akan develop produk-produk yang lebih baik lagi dari segi kualitas teknologi untuk balas jasa。先生明天可能就看到了，我们正在策划未来在中国最有竞争力的一款产品，我们计划投放到印尼市场。Jadi mereka berencana untuk mengenalkan produk yang terbaru di yang paling kompetitif yang terbaik di pasar China ke Indonesia。我们一定要在座的先生们一定要挣钱。Mereka berharap bahwasannya di customer-customer di Indonesia akan make profit dengan produk yang baru ini。那么同时在这里，我还向先生们传递一个非常重要的信息。Ada satu hal penting lagi yang akan beliau sampaikan。前段时间 ，FAW 集团的高级领导访问了印尼市场。Selama ini ada petinggi dari FAW dari grupnya itu datang ke Indonesia untuk berkunjung。那么通过对印尼市场和对我们印尼 GMM 李先生在泰国的合资公司汇报考察之后，那么一汽集团初步决定在印尼或者泰国马上要建立一个生产基地。Hasil dari survei tersebut bahwasannya dia lihat kita di Indonesia lalu kita ada kerjasama satu dealer lagi di Thailand, mereka putuskan sesudah market survei mereka akan bangun base di antara Indonesia atau Thailand。那么一般一汽在当地建立的生产基地就是对先生们最大的支持。Pada saat mereka melakukan investasi atau menyimpan di negara Indonesia ataupun di Thailand itu adalah support terbesar untuk customer-customer yang ada di negara tersebut。那么不是先生们，我们自己的公司在市场战斗，你们后边不单有 GMM， 同时有130,000职工的中国第一汽车在后面支持你们，和你们一起在战斗。Jadi bukan hanya produknya berkompetisi di market,
Jadi di belakang ada support dari FAW, 130.000 karyawannya mensupport ketika mereka melakukan investasi di assembly plant, mensupport customer di negara tersebut, Indonesia. 我在此向女士们、先生们提出一点小小的要求，那就是希望你们来到长春、来到一汽，一定要有回家的感觉，把这里看成是你们的家。哎，harapannya adalah bahwasanya ini，那么未来如果有机会，也可以。 不通过 GMM， 你们随时可以回到这个家。Kapanpun ada waktu di depan tanpa harus lewat GMM， welcome semuanya ada di sini datang kembali ke Changchun。好，为了我们美好的未来，先生们准备。谢谢啦，先生们准备。 好，我现在回去准备嫁衣服了。白的，各位大哥，哎呦呦呦！哇！哈哈哈哈哈！我们干的这锅，一四年，一四年，巴拉 kambing。 ada di domba tersebut, jadi mereka ada kasih satu nama bagus untuk makanan ini. Jadi harapannya teman-teman yang sudah makan juga punya future yang baik sama seperti nama kambing ini. Makan seperti kambing nih. Bernafsu seperti kambing. Oh, cuman gitu doang ya? Gue pikir ada bakar-bakarnya atau apa gitu. Cuman gitu doang ya? Ada dua perwakilan dari GMM, keduanya perempuan. 女士呢最讲究这个爱美啊。 Jadi wanita itu kan paling suka yang cantik. 需要一个好身材。 只在你那看见就该，看老狼了呀，老狗呀。我们准备了中国的一套茶具。啊，你哦，希望两位女士能够喜欢。哎呀，哎呦，不的啊，你加入。 Saya mata saya masih segar, yang di belakang-belakang, ya, nggak usah sebut namanya. Oke, saya kembalikan ke Lili ya, biar matanya segar ya, 1 watt jadi 100 watt ya. In Changchun, produced the first cars is called Jiefang cars. In 1959, produced the first small car called Hongqi, the flight, red flight, Hongqi cars. In Pabriknya seperti apa?
sini nggak ada plat nomor sebelumnya apa ini? Baru. Baru. Buat apa dia beli terus dia dites tes itu? Lihat. Dia ambil teknologinya. Iya. Hah? Untuk riset. Tempatnya makin ini. Anak kau ni cakap aku, kami beda kak biasa dalam ter. Cek heavy tak? Cek bosan. Cek si tua mining jo. Cek lapai lak. Kami lah. Sampai dengan sekarang.
中国的，对。啊？不，不久啊。也还没了。我见到啊。跟习近平要回来的。
Boila. 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 Có năng gì giờ nè đấy. Oh yeah yeah yeah. Đây mình nhẹ thôi. Tỏ bơi lại nhảy cảm giác. Bao rồi. Bao rồi luôn rồi. Quay quay tiểu rồi. Đi tui rồi. Chứ không phải tao rồi. Anh bao tiểu nào lấy mà. Chắc rồi.
kita ya ada di sebelah sini. Belakangnya ini ada pabrik passenger car-nya yang akan kita kunjungi sebentar lagi. Hmm. Sekarang kita posisi di sini ya? Iya, di gedung yang ini, Pak. Oh, ini ya. Sekarang ya. Di sini ya. Ini pabrik. Jadi yang ada di sini semuanya hanya untuk produksi produk yang brandnya Fau Hongqi, mobil passenger car-nya Fau. Ini adalah mobil Hongqi yang terbaru, seri H7. Yang paling baru diproduksi, model terbaru. Mana? Hah? Mana H7? Harganya 300 ribu sampai Itu ada hitung kota kecil sebenarnya disebut kabupaten, tapi terserah kabupaten itu sangat-sangat bagus, rumah-rumahnya rapi sampai Huangshan kan keren, Huangshannya betong kuning ya, wah itu ke kampung sekali, kampung, tapi sampai sana juga kelihatannya bagus. Bukan cuma satu dua kota, semuanya ini sudah jadi maju ya. China-nya maju sampai sekarang ini sudah raksasanya sudah luar biasa. Oke, abis cerita ini mau ngapain? Mungkin anda kalau setahu saya bisa ke Thailand, artinya busnya bukan pertama kali ke China, udah dua kali ketiga kali ya, betul? Kalau biasa ke pertama kali ya bisa ke mana? Ke Beijing, ke Shanghai, ke Guilin, ini yang pertama kali. Kalau bisa ke Thailand, artinya kita bukan yang pertama kali berang ke sana ya. Aduh, aku cerita tentang ini sedikit ya. Nanjing kemarin ya. Acang udah cerita sama aku dan saya minta Korea. Kalau kita sekarang 92% atasnya hanya, oke ceritanya. Sampai kerajaan 2400 tahun, kacau. Paling sudah siapa? Cincang. Ibu Suri Sisi.
sampai sekutu, tentara sekutu, delapan negara serbu ke China. Anda ke Beijing, you have four potential three. Yang kedua, sama Willis, Kerry Wong, tapi belum pernah pergi ke apa? Yuan Ming Yuan, tahu nggak? Yuan Ming Yuan. Waduh, Yuan Ming Yuan. Anda pernah nggak? Mungkin pernah dengar Yuan Ming Yuan. Kalau Yuan Ming Yuan sekarang masih utuh, masih bisa dikunjungi, four potential three kan ini. Kalau Om Pun nggak bisa lah kan, mobil sedikit sangat gede, wah bangunan-bangunan ramai, bagus, bagus sekali. Tapi kalau bandingkan Yuan Ming Yuan, iya nih ini, dikit aja. Yuan Ming Yuan baru berhebat, luar biasa, luar biasa. Bangunannya semuanya sangat-sangat mewah. Kalau Fort Ming City kan, bangunan tradisional China ini. Kalau Yuan Ming Yuan, kecuali bangunan tradisional China sama Eropa punya pakai batu kayak buk yang tua bang putih ya maksudnya begini pintunya mewah-mewah iya termasuk iya ada bangunan China bangunan Eropa semua lengkap di satu tamannya itu boleh katakan China dan 5000 tahun yang ini yang nenek moyang kita tapi kepintaran sudah termasuk yang ini tapi kemudian, kemudian bagaimana karena lagi orang apa orang Eropa cuaca buk seluruhkan nenek moyang ngisep cantuk matilah kalau misal berkantuk tak usah bantu kalau kita ada siapa yang temannya misal cantuk anda jangan kasih duit matilah berat kalau masuk rumah sakit ditahan sana nanti kemudian keluar ngisap lagi gak bisa sup jangan makanya suruh minumnya ngisap cantuknya ini masih di kota baru ya kota baru makanya ngisap sehingga kita gak bisa pegang senjata sekepat-kepati panggai ke rokoknya itu yang apa namanya panjang begitu tidur sana betul nggak senang-senang kayak udah ngisap candu dengan mimpi ya enak-enak mana bisa lawan udah mereka senang delapan tentara sekutu delapan negara serbu ke Beijing sampai Yuan Ming Yuan dibawa ke pulau rampas bikin tembok raksasa keliling kota panjangnya 33,6 km anda coba lihat pintu gerbang nih coba lihat ini pintu gerbang aslinya. Dulu kalau kita mau masuk kota, misal orang kampung mau masuk kota, yang pertama harus lewat jembatan di atas sungai. Tapi jembatan gantung, patah. Kalau malam tarik, orang nggak bisa masuk, nggak bisa keluar, betul nggak? Kalau lagi perang, musuh mau serbu gini, pintu tarik, jembatan tarik, supaya musuh nggak bisa masuk untuk keluar. Kalau kita biasanya pagi jam 6, jembatan taruh orang. Petani bisa pikul sayur untuk belanja, untuk jual, masuk sana. Pintu gerbangnya ada tentara jaga. Nanti masuk, lihat surat, apa, surat terangkan. Oh, ini siapa? Ini Liang Ming. Oh, bagus, orang ini bisa percaya, boleh masuk. Orang jahat nggak boleh masuk. Ini untuk apa? Untuk keamanan. Karena istananya kaisar di mana? Di dalam kota. Kaisar takutnya orang berbunuh, kan? Makanya ia bikin tembok raksasa yang panjangnya 33,6 km. Sama juga di luar dari lebar kota di atas sungai ada jembatan gantung. Ini untuk pertahanan untuk keamanan. Oke? Kita udah kelihatannya. Ini Nanjing ada tembok raksasa kota. Kalau anda mau bring saya ke Great Wall, ya. Sebetulnya itu 2200 tahun yang lalu. Kaisar Qin Shi Huang yang bikin ini 600 tahun tapi ini sebenarnya aslinya Beijing punya Great Wall bukan asli mungkin ini salah loh Great Wall anda abis berani omong bukan asli benar yang Great Wall aslinya tanah bukan bata bikin dari tanah kan ya tanah kan sama bata bedanya bata kan udah tanah dibakar jadi keras ini coba lihat ala lampion ini juga tembok raksasa ya dulu dibikin dari tanah ya kalau dulu 2200 yang lalu punya yang juga kerja sama betul gak? Kalau mikbuk bikin kacau kacau saya bikin kacau kamu juga kan kayak apa? Kayak dagang jual belinya lu kasih untung saya kasih anda untung oke ini cerita lagi ini rumah sakit ini dulu untuk tentara, sekarang untuk umum. Ya paling jago apa? Jurusan apa? Jurusannya ganti ginjal. Rumah sakit ini sudah ada, tapi mungkin anda nggak perhatian namanya Wudong. Wudong dan
contohnya kayak apa? Kayak payung. Tempat bikin ya, tempat yang khusus. Coba lihat kanan. Sekarang yang coba lihat, waduh kakek nenek, waduh berdansa, berdansa. Sebenarnya dulu kan kota terlarang, dilarang masuk, betul nggak? Terlarang kan, dilarang masuk ya. Ini kakek nenek sekarang enak aja lah. Siang pagi, siang untuk kakek nenek, malam untuk siapa? Untuk pacaran. Wah, dicium-cium ini. Kaisar bisa marah tuh. Tempat kaisarnya di dalamnya berdansa. Ya, malam cium-ciuman, pacara ini basuh semua. Kaisar pun dia bisa tidur ganggunya. Oke, ini yang tempat yang kota terlarang. Sebenarnya ini lebih gede dari Beijing punya. Tapi sayang ya. Dalam Nanjing ini waktu tahun 1937 Jepang serbu ke Beijing. Nanjing kota ini dibom. Anda tahu nggak? Nanjing dulu diserbu orang Jepang yang waktunya 300 ribu orang dalam selama 6 minggu dibunuh tentara Jepang, habis. Kota Nanjing banyak dibunuh ya. Nah, karena sekarang China sangat marah kepada Jepang. Kan, bukan cuma sana ya. Indonesia juga dibunuh. Malaysia juga ada, Singapura juga ada, Filipina juga ada. Tapi di sana belum tentu banyak. Kenapa nggak bisa banyak? Karena misalnya ke Filipina. Jepang serbu, nah Filipina angkat tangan. Ya, nggak apa-apa, angkat tangan, oh bisa kan, angkat tangan. Mana pernah gantung, kapan? Sekarang nggak lah, sekarang pakai aspal ya, atau semen ya, coba aja. Nanti lewat seluruh China, mulai dari Sunchen, kayak Jakarta, Indonesia. Nanjing sangat besar, 1700 tahun yang lalu. Kalau cerita yang sejarahnya, yang jadi ibu kota yang paling pertama, yang pertama, Xi'an. Dulu nama Chang'an, Xi'an. Xi'an ada apa? Daerah kota, betul nggak? Anda pernah lihat? Daerah kota, Xi'an. Yang kedua... Sakai, Cimoy Sakai lah. Itu mereka sui. Ini orang ini jalan kaki ini lah. Oh.
Jangan lupa ya bos ya, email nanti ya. Aman. Kalau nggak CD-nya kita aman, aman oh, terkendali. CD-nya, CD-nya lebih mantap bos. Aman terkendali. Untuk pabuk nanti. Kita akan berjalan 70 meter ke depan. Wah. Makam Sun Yat-sen. Oh. Bos, bos ini bos. Ini lagi berfoto, berpose. Iya, cocok. Lebih banyak orang. Oke. Target kita sedang berfoto Pak Lang Wei lo. Dengan pelancong. Dewek lagi. Kita cepat. Artinya taruh bom, taruh bom supaya musuh dari sini nggak bisa masuk. Makanya Anda lihat musuh sebelum masuk, ia nggak tahu tembok ini dalamnya ada rahasia. Lihat tembok dari ini tidak kelihatan, tidak kerasa ya. Oke, sudah sampai sini Anda udah kelihatan ya. Ini mulai. Tembok ini bukan tembok biasa. Ini coba lihat tembok ini tebal ya. Tebal nggak? Bukan tembok biasa. Sebenarnya dalamnya ada rahasia. Ini ada tangga kan? Ini kan tutup. Dulu kat pintu ini ya, pintu ini tutup. Musuh mau masuk, mestinya masuk dari.
dulu aku bikin tender itu dia enggak mau. Orang tender aku enggak mau. Kenapa? Berarti dia kelaga harga. Lu kan punya budget, punya pelatas aja mau. Mau berapa? Nah, jadi kita enggak usah saing-saingan. Ah. Enggak mau. Ini gantung kan dulu ya, jalan tahun 60-an China lagi segelas susah payah. Ia juga mampu bikin jembatan nomor satu panjangnya di dunia. Makanya Anda bisa kelihatannya jembatan bertingkat dua atas untuk jalan mobil, mobil jalan di atas, tingkat di bawah untuk jalan kereta api. Waktu mulai bikinnya tahun 1960, selesainya tahun 1968, makan waktu 8 tahun. Sudah 8 tahun kemudian jadinya bikin, ia dapat nomor 1 di dunia. Yang jembatan bertingkat 2 paling panjang di dunia ini adalah ini. Kenapa kita jauh-jauh mau lihat jembatan ini? Karena dia pernah dapat nomor 1 di dunia. Apalagi negara itu lagi susah berdikari sama desain bahan bangunan sendiri bikin jembatan ini. Makanya semua orang kasih pujian. Kenapa kita mau bilang ini? Karena ini tersohor. Tahun 2000 itu semua duduk sini, semua kami setelah barisnya. Makanya api benda ini ya, coba lihat model jembatan ini sama aslinya 1:300. 1:300. Anda di ruangan ini di mana? Ruangan ini di sini. Kepala jembatan ini di bawah ada ruangan. Jembatan ini ada dua kepalanya. Satu di selatan, satu di utara. Kalau kita omongnya Tiongkok Selatan ini, Tiongkok Selatan. Lewat sungai ini sudah Tiongkok Utara. Anda sudah kelihatannya jembatan ini dua tingkat. Atas untuk jalan mobil. Jalan mobil panjangnya 4,5 km dari ujung ke ujung 4,5 km. Itu tingkat di bawah untuk jalan kereta api. Kereta api panjangnya 6,7 km. Dari ujung sampai ujung 1,7 km. Ini kepala jembatan. Ini kepala jembatan. Sampai ke seberangnya itu jembatan utama. Artinya jembatan di dalam ayamnya. Itu panjangnya 1,7 km. Artinya sungai yang di sini lebarnya 1,7. Ini harus melihat kakinya ada 9 di dalam ayamnya. Bikin jembatan ini paling sulit, bikin kaki jembatan di dalam ayamnya. Ini paling sulit. Kalau sekarang bikin jembatannya cuma satu kaki sini, satu kaki ke sana, langsung diganti, betul nggak? Tapi dulunya nggak ada bisa begitu. Dulunya
semua bikin kaki di dalam airnya itu susah-susah. Di sini Anda lihat kaki ini tingginya 70 meter. Ini air dalamnya 35 meter. Bagi ini pasir dan tanah tebalnya 35 meter juga. Kita orangnya harus dibawa sampai air 70 meter di bawah ketemu sama batu keras baru digali di kasih semen. Ini paling sulit. Waktu di untuk ini isi semen juga sulit sekali. Isi semen karena kalau harus bakar pagar dulu kan betul kan? Iya, minumin dulu. Nanti basah-basah air masuk kan susah. Maka semen itu sudah diisi harus cepat keringkan. Tidak bisa langsung isi. Kalau semen kita mau tunggu satu hari tidak bisa karena itu basah dan air keluar di bawah itu keluar. Maka isi semennya dalam selama 4 jam semennya sudah sangat-sangat kuat, kerak, kering sekali. Mau cari semen itu juga sulit. Apalagi ini dilindungi itu susah. Karena pak air jalan begini batunya kadang-kadang yang satu semen batu gede dalam pluton buang ke sana baru masukin langsung di air langsung jalan nggak bisa tinggal susah ya dalam pluton batu buang ke sana langsung di jalan maka susah.
Nggak boleh foto-foto, Pak? Hah? Boleh foto-foto. Ayo, ajar aja lah. Restoran. Ini ada hotelnya juga tapi. Saya udah ditipin diri saya, Pak. Ini ada hotelnya juga. Hati-hati jaga diri ya. Tolong juga hati-hati, Pak. Keselamatan dijamin. Kalau hati aku nggak perlu. Hormat. Itu langsung prajot ya gitu. Ini kurang orang atau mejanya kekecilan atau apa? Betul apa? Kurang minum wine. Ini kurang 12 ini. Kalau makanannya agak kurang, masih kecil. Lanjutnya mana? Iya, betul. Gue tadi ya. Saya dengar konferensi kali kemarin. Iya, Radio
Iya. Nggak apa-apa, sambil jalan aja. Santai-santai aja. Refleksinya itu. Iya, refleksinya bagus ya. Kalau ada kapal lewat keren loh. Enggak, seakan-akan kayaknya enggak buka tuh cuy ya. Sayang lampunya enggak hidup semua. Kan mainnya di tempat-tempat kayak gini. Nah, ini yang mau kita cari. Jangan bawa ke tempat holiau-holiau terus itu. Thank you.
住在上海到这边天晴，每天穿着光光不到。现在没戴高阳的天气课，挺好的。
Guide gitu. Ya. Kayak simpati ya. Kok itu selalu sih? Hah? Ganti-ganti itu banyak. Itu ukuran tuh ada tuh. Nah, kita ini kita kayak 424. Ya. Masih banyak. Oh, ada sanya ya. Ada punya sanya. Thank you.
Ban. Dulu pernah naik tambri pakai koin gampang karena pengen kan kalau tidak telepon kan dari bawah berapa luas katanya ini 4400 4416 cuma 2 orang angkat dua cara halo bro halo bro Pak Jen sini tinggal aja sehat mana parah sih mana alami dia tadi kalau kita datang kok pas kali ya buka ya bunga teratainya siapa itu? Siapa yang nyanyi? Kali Ciliwung ya Pak? Tidak, kalau bawa ada. Jadi kalau mau tambahin terserah. Oh iya, beres. Apa aman? Tadi aku berpikir. Pak Aman juga banyak olahraga. Itu paling mujarab itu Pak. Iya kan? Makan terbantu tapi olahraga. Ini kecil Pak. Ini jauh.我只是在那里的，那是他本地的。哎呦，我别的事情啊，我就是我跟他讲了呀。哎呀呀，就是啊，就是。
罗春丹零售价130啊，买一盒的话10块，1000块人民币。这个是1块1块3，10块1000块。ini ya satu ya satu tiga puluh. Ini berapa? Ini satu bungkus isi 10.000 yuan. Berarti satu yuan. Beli satu ini 1000 yuan. Ya, bonus 4 tadi ya. Oh, 6, 10 yang ini, yang ini 10. Bonus. 那这个呢，我要给大家使用的话，增速高。看看有没有需要，那保质期你可以放冰箱，可以放5年的时间。Ya, ini bisa tahan lama juga. Ya, kalau di kulkas ya bisa tahan 5 tahun. Kalau kita bersatu di sini, yang kalau satu orang yang nggak perlu pergi banyak boleh gabung. Ini jadi, ini ini. Ah, ini adalah malam ini. Ini agak berbeda ya. Ini untuk hari siang ini untuk malam ya. Ini buat seni.算下来这个200块一罐，你们可以分到一人2罐、4罐这样啊。好的吗？肯定不够啊。走，我先来养着。领导，我是正班的领导。干部的啊。再来一盒这样吧。不要。1000块，原来是1800，现在是1000。他做了500块，Yeah.
much. Siap-siap ya, bawa barang yang penting ya, kamera jangan lupa ya. Nanti kita biar izin saya ke naik ke atas untuk kasih anda foto sebentar. Habis foto kita langsung balik ke bus. Ya, ya benar ya. Sekarang lihat kanan, kita dua bangunan yang tinggi-tinggi. Ini pusat ekonomi yang baru di Shanghai, namanya Lujiazui, ya, China Lujiazui, Putong, ya, ada TV Tower, ya, bangunnya semua modern gitu. Kalau lihat kiri, lihat, ini semua modern kuno, ya, ini pusat ekonomi yang lama, ya, modernnya semua dari zaman dulu, ya, ada yang Perancis, Jepang, ya. Jerman, Inggris gitu. Ya nanti minta tolong Bapak Ibu ya, nanti kita turun ya, ya tolong kita cepat sedikit ya, langsung ya memang ke sana ya, foto-foto langsung balik ke bus ya. Yang foto suruh cepat ya. Kalau yang beli obat enggak? Ini dia. Dia. Oke, okay. Nah, itu sudah tua. Beli obat mau satu hari itu enggak masalah. Ini. Reza, ya. Kalau dari hotel kita mau kemari namanya apa ini? Namanya hotel? Enggak, namanya tempat ini, lokasi ini namanya White apa? Hunt. Oh, yang kemarin lu ngomong itulah ya? Iya. Aku nggak dapat kemarin nyarinya. Yang Radisson mana? Salah, arahnya terbalik, bukan Radisson harusnya. Radisson, dari arah Radisson. Nggak dapat, sebentar. Oh jadi kalau kita naik taxi kita bilang White Hunt gitu ya? Shanghai Tan, White Hunt.
beda lagi. Naik taksi kita. Ini ada lampu baru bagus. Itu yang tower itu yang mau kita panjat itu ya? Ah, telok deh. Jadi jika yang kalau lo kiau lagi. Kuliknya yang. Yang baru kan satu, dua, tiga. Yang belum ada kan? Baru ada sih. Yang ada lubang tengah. Ya. Dulu gak ada. Untuk desain pakai Autodesk. Pakai Autodesk. Ini mana ini? Lagi bangun ini. Jam 3. Jam 7. Jam 3. Jam 3 ya. Ya di sini. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Kalau mau ke WC di bawah ini TV ada satu bersih juga. Toilet ya. Ya, ya. Ya kalau sudah jalan-jalan ya di dalam mall ada juga ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Jam 3 aku di sini ya. Ayo silakan. Ya, malam-malam hati-hati. Nike sama aja lah. Nike ini santai sama lah. Thank you.
mulai kan. Nggak tahu itu ada hotel. Ya.
Lumpur semua. Thank you.
Ah,